teman-teman, hari ini kita mau berwisata ke pemandian air panas Ciwidey, Ciwalini. Panorama di sekitar sini sangatlah sejuk, begitu indah, ditambah lagi sejuknya udara membuat siapapun nyaman berada di sini. Dan kenyamanannya tentu akan didapat ketika berwisata di objek wisata ini, teman-teman. Sekarang sudah dekat, teman-teman. Lihat kebun entehnya, sangat indah sekali. Di sini kita sekarang sudah mau masuk ke gerbangnya, teman-teman. Ini dia gerbangnya, teman-teman. Sebelum kita masuk, kita bayar tiketnya dulu, teman-teman. Di sini tiketnya sangat murah sekali, teman-teman. Cuma Rp40.000 per orang, teman-teman. Kita sudah bisa masuk ke objek wisata ini. Setelah membayar tiket, kita bisa langsung masuk, teman-teman. Sekarang kita sudah mulai masuk ke arena parkirnya, teman-teman. Parkir di sini sangatlah luas, bisa masuk puluhan mobil dan bus juga bisa masuk. Teman-teman, bertemu lagi bersama saya dan sama Nopisya. Hari ini aku mau berenang ke Ciwalini. Ayo sekarang kita masuk ke dalam area wisata kolam renang air panasnya. Ternyata ketika masuk ke pintunya, Desaman kebingungan. Ini pintunya baru, teman-teman. Dan buat anak kecil sekecil Salman pasti kebingungan bagaimana cara ini masuknya. Begini deh, dipegang dulu baru kita bisa masuk ke dalamnya. Setelah diputar, setelah masuk gerbang kita langsung disambut sama badut Mickey Mouse. Dan anak-anak pasti sangat suka sekali. Ayo sekarang kita masuk. Nah, di sini ada petunjuknya, teman-teman. Masuk toilet, uang ganti, bilas kolam 1, kolam 2, teman-teman. Ke sana ada tempat bilas. Sekarang kita menuju ke kolam 1 dulu, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata di kolam renang pemandian air panas Ciwalini ini juga ternyata ada fasilitas atau area bermain lain, teman-teman. Ada gorkar, ATV, flying fox, kereta api mini. Kita bisa pilih mainannya, teman-teman. Sekarang kita mau lihat kolamnya yang buat dewasa dulu, teman-teman. Ayo Sain dan Salman, sekarang kita menuju kolam yang buat dewasa. Kita lihat aja ya. Nanti kalian yang anak-anak bermain di kolam 2 yang buat anak-anak. Nah, ini dia, teman-teman, kolam buat dewasanya. Dalam sekali, teman-teman. Sedada orang dewasa. Nah, di sini juga, teman-teman, kalian disuguhkan dengan fasilitas untuk tempat beristirahat. Ada saung-saungnya, teman-teman. Ini kalau di hari libur sangat penuh, teman-teman. Kebetulan kita kalau liburan suka di hari-hari biasa, teman-teman, biar tidak penuh. Sekarang kita mau menuju kolam yang buat remaja, teman-teman. Di samping kolam yang dewasa, di sini ada buat yang remaja. Di sini sangat panas, teman-teman. Panas. Dede jangan, dede, Pak. Dalam, Dede. Dede jangan, Dede. Salman mau ikut turun, jangan ya, soalnya di sini agak dalam dan airnya sangat panas ya. Nanti aja kita di sana. Nah, di sana, teman-teman, kita mau ke kolam yang buat anak-anak. Nah, ini kan yang tadi yang buat dewasa. Sebelum menuju ke kolam yang anak-anak, Sain dan Salman bermain air dulu di pinggirnya, teman-teman. Ayo Salman, belajar berenang dulu. Setelah mahir berenang, baru kamu ke kolam airnya ya. Nice, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kolam renang yang buat anak-anak. Nah, sekarang kamu bisa langsung loncat di kolam ini karena ini sangat dangkal dan khusus buat anak-anak. Di sini juga ternyata, teman-teman, sekarang ada waterboomnya, ada prosotan buat anak-anak. Dan airnya juga masih hangat, teman-teman. Enak sekali di badan. Ayo Salman, kamu mau berenang?
Di samping kolam anak-anak, teman-teman, ternyata ada kamar mandi terapi ikan dan kamar perendaman. Nah, ini harga-harganya, teman-teman, kalian bisa mencobanya. Ini dia lokasi terapi ikannya dan tempat berendam. Nah, ini dia teman-teman waterboom barunya. Dan di sini adalah kolam buat balita, teman-teman. Soalnya sangat dangkal sekali dan aman buat balita. Ayo Salman, ayah antar kamu buat berenang di kolam balita. Kamu bisa langsung loncat, teman-teman. Tuh lihat. Asahin juga langsung loncat. Sekarang kalian berdua bareng loncatnya ya. 1, 2, 3. Ayo loncat. Sekarang Asahin, kamu coba yang waterboomnya. Kamu coba merosot dari atas. Sekarang aku mau naik ke atas, teman-teman. Ini dia tangga ke atas waterboomnya. Tuh lihat, ayah ada di bawah. Aku mau meluncur. Ayo Asahin, sekarang kamu meluncur dari atas. Yes. Tuh lihat teman-teman, airnya keluar asap karena di sini hangat sekali. Teman-teman, aku meluncur dari atas waterboom. Teman-teman, aku berenang. Teman-teman, itu. Teman-teman, aku mau coba perasaan tanah. Sekarang coba yang panjang, A. Yang tingginya, yang jauh dari atas. Sekarang A coba yang itu. Nah, kita lewat tangga ini, teman-teman, untuk naik waterboom yang panjangnya. Di sini teman-teman bisa lihat pemandangan yang sangat indah sekali, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, pemandangannya sangatlah indah. Sejuk sekali, kita berenang di atas pegunungan, teman-teman, dan airnya sangat enak, panas sekali. Ah, sekarang kamu meluncur dari atas ini ya. Hore, Asahin akhirnya mencoba waterboom yang panjang. Sekarang kita coba perosotan yang anak kecil. Ayo, kita sekarang mencoba fasilitas perosotan yang anak kecil. Ya, sekarang AA masuk ke dalam perosotan yang ada guanya tuh. Ada gua. Hore, meluncur. Ya, kurang kencang, A. Nah, di sini teman-teman ada kodok raksasa, teman-teman. Dari kodok ini keluar air dan airnya ini panas, teman-teman. Sekarang ada yang mencoba untuk naik ke atas kodok ini. Di sini teman-teman, karena pegunungan jadi awannya itu banyak kabut. Di sini kadang panas, kadang mendung, teman-teman. Jadi cahaya mataharinya kadang kehalangin, kadang ada cahaya mataharinya. Cuacanya selalu berubah-ubah. Nah, di sini juga teman-teman ada krokodil. Ada buayanya, teman-teman. Saya juga coba naik ke atas buaya ini, teman-teman. Dan sekarang Salman yang nyoba naik ke atas kodok ini, teman-teman. Salman naik ke atas kodok raksasa. Ayo coba pegang deh Salman, pegang mulutnya, itu keluar air, airnya panas loh.
Tapi kalau cuacanya dingin sekali seperti ini jadi enak ya. Tuh di bawah ada teman anak kecil yang lain. Lihat teman-teman, kolam renangnya keluar asap. Karena di sini udaranya dingin dan kolam airnya panas, jadi kelihatan keluar asapnya. Salman sekarang sudah ganti baju, tandanya kita sudah sangat puas sekali berenang di sini dan kita sekarang mau pulang teman-teman. Kita sudah sampai gerbang untuk keluar teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah teman-teman.